Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Saya menganggap bahwa kegiatan saya menulis ini adalah kegiatan bela negara, karena saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh seorang yang bernama Jokowi, yang sangat patut diduga kuat telah memalsukan riwayat hidupnya di dokumen resmi KPU ketika dia mencalonkan diri menjadi presiden. Ini posisi saya. Saya melakukan kegiatan bela negara. Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh calon presiden yang memalsukan syaratnya. Siapapun yang menekan saya dalam posisi ini akan saya hadapi seorang diri. Siapapun, karena saya menganggap kegiatan saya adalah kegiatan bela negara, membela kewibawaan lembaga kepresidenan. Siapapun orangnya akan saya hadapi, termasuk presiden sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia itu unggul sekali enggak, tapi dia itu orangnya tekun. Dan yang saya ingat, dia itu orang yang sopan. Tidak hanya dengan bapak ibu gurunya, dengan orang belakang yang nyapu saja. Dia itu boso, tidak moko. Kemudian dia orang yang sederhana. Teman-temannya diantar naik mobil, naik sepeda motor, dia bersepeda. Kemudian untuk pelajaran, menonjol sekali tidak, tetapi dia tekun. Saya tidak pernah membuat catatan di papan tulis, tetapi saya itu selalu minta setiap saat bukunya dikumpulkan. Untuk hal yang lain, apa ya, khasnya Jokowi itu ada pakaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Bambang Tri, Ketua Front Pembasmi Ijazah Palsu, hari Sabtu 31 Januari 2021. Matematika untuk pemula. Soal cerita. Ibu guru X ini berusia 18 tahun ketika menjadi guru SMP Jokowi tahun 1977. Maka di tahun 2014, bu guru itu sudah berusia 18 tambah 37 tahun, jadi sama dengan 55 tahun. Dan Jokowi pada tahun 2014 berusia 53 tahun. Jadi selisih usia ibu guru ini dan Jokowi hanya 2 tahun. Pertanyaannya, yang gila Bambang Tri atau Jokowi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, Citroën, DS, Ferrari, Fiat, Ford. No hemos encontrado ningún japonés en Honda y creo que sería la respuesta correcta Honda. Hyundai, Jeep, Koenigsegg, Lamborghini, Lexus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz. Apa namanya itu? Gak tahu saya. Hah?
Saya harus ngomong apa adanya ya. Saya nggak tahu.